Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, di sini ada sepatu pantofel merek Clavio, teman-teman. Nah, kondisi sepatunya itu sudah mengelupas seperti ini. Nah, ini nanti akan saya lem. Kita jahit keliling tentunya, teman-teman. Biar tambah maksimal kekuatannya. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman, untuk memperbaiki sepatu pantofel ini. Sebelum kita mengelemnya, kita bersihkan, kita amplas bagian outsole dan uppernya ya. Dan uppernya kita juga amplas. Kita amplas pelan-pelan saja biar tidak merusak uppernya ya. Oke, teman-teman, ini sudah. Artinya kita kasih lem. Oke, teman-teman, ini sudah dikasih lem. Kita biarkan dulu sampai 10 menit, teman-teman. Biar agak kering, terus nanti kita tempelkan atau kita rekatkan ya. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah kering. Ini sudah kering, tandanya tidak menempel. Ini tandanya sudah kering, teman-teman. Terus kita rekatkan ke outsole-nya. Ini sudah merekat ya, teman-teman. Dan kita akan menjahitnya. Tapi sebelum kita menjahit, kita buatkan jalur benang di sini, teman-teman. Untuk membuat jalur benang, saya menggunakan alat susruk yang seperti ini. Ini buatan sendiri dari Ruji Payung ya. Oke, teman-teman, untuk membuat jalur benangnya ini sudah selesai, teman-teman. Ini sudah dibuatkan jalur benang, sudah muter, teman-teman. Sekarang kita tinggal untuk menjahitnya. Untuk menjahit sepatu pantofel ini, saya gunakan benang warna hitam. Soalnya memang sepatunya warna hitam ya. Kita sambung, teman-teman.
Kita masukkan semuanya ini, benangnya. Ini kita masukkan satu saja, nggak apa-apa. Bagi pemula untuk menjahit sepatu pantofel yang tersulit itu yang di ujung sini, teman-teman. Yang di bagian sini itu tadi yang kita lem ya. Yang tadi kita kasih lem sini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, dan kita melakukan tali simpul atau penalian di akhir sol sepatu ini. Kita keluarkan benang yang di dalamnya, terus kita potong benangnya ini. Dan ini hasilnya teman-teman, yang tadinya sudah mengelupas, kita lem, terus kita jahit. Oke teman-teman, jika suka dengan videonya silakan di like. Jika merasa video ini bermanfaat silakan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya
Ya, teman-teman, orang pertama yang dapat notifikasi saat kami upload video. Cukup sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.